Agen Kebudayaan dan Kesenian, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan baru-baru ini telah mengadakan program promosi persembahan kebudayaan di daerah Belait. Acara diadakan di Dewan Bandaran Kuala Belait. Antara lain tujuan diadakan ialah bagi memertabatkan kesenian dan kebudayaan kepada masyarakat dan penduduk di negara ini. Selain sebagai pencetus semangat kepada warga dan masyarakat Brunei untuk sama-sama lebih mendekati dan mencintai warisan bangsa, di samping dapat memupuk dan memelihara nilai-nilai budaya bangsa Brunei. Mengetahui lebih lanjut mengenai program promosi persembahan kebudayaan ini, ikuti temu bual bersama Awang Syahminan bin Haji Muhammad Yassin, pemangku ketua jurulatih kesenian Mereka Kanan, selaku ketua rombongan program promosi persembahan kebudayaan. Promosi kebudayaan persembahan Senandung Budaya yang diadakan pada hari ini, mungkin boleh Tuan jelaskan apakah antara lain tujuan ianya diadakan? Assalamualaikum, terima kasih. Saya selaku Ketua Rombongan Bahagian Kebudayaan dan Kesenian Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Tujuan dan matlamat Bahagian Kebudayaan dan Kesenian membuat perjalanan kebudayaan, iaitu sebagai susulan daripada promosi kebudayaan, adalah bertujuan untuk mengangkat kebudayaan di mata negara Brunei Darussalam, di samping menghibur dan memberi pengetahuan tentang memelihara dan menghargai warisan bangsa, khususnya khazanah dalam bidang kesenian. Jadi Bahagian Kebudayaan dan Kesenian membuat perjalanan kebudayaan di setiap 4 daerah pada setiap bulan, yang khususnya memberi penglibatan kepada orang ramai dalam segi melibatkan diri dari untuk membuat persembahan. Jadi Bahagian Kebudayaan dan Kesenian memberi beberapa pertunjukan persembahan nyanyian, irama asli dan tarian serta nyanyian. Ini bertujuan untuk seperti mencanangkan bahawa kebudayaan dan kesenian ini menjalankan perjalanan kebudayaan ini untuk memelihara, bersama-sama melihara, di samping melibatkan orang ramai dengan memberi beberapa hadiah sebagai sampingan untuk mengetahui tentang pengetahuan tentang kebudayaan. Iaitu kami memberikan kepada orang ramai cenderamata melalui kuis. Jadi masyarakat yang terlibat adalah secara umum, tidak kira tua muda ataupun kanak-kanak. Jadi matlamat ini memanglah berdasarkan atas tujuan Kerajaan Kebawah Duli, iaitu melestarikan budaya bangsa. Dari Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melibatkan beberapa skim kuntum budaya dan pemuzik di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, serta penari daripada AJ Dance, daripada Lively Dancers, iaitu badan persendirian, yang mana sering diundang bagi pihak Kementerian Kebudayaan untuk membuat persembahan. Belia pada masa sekarang ini lebih condong kepada muzik-muzik barat seperti J-pop ataupun K-pop. Jadi di sinilah matlamat Kementerian Kebudayaan untuk mengangkat kebudayaan dan kesenian itu, melibatkan belia-belia itu untuk menghayati
dan menghargai kebudayaan sendiri, khususnya seperti muzik tradisional seperti guling tangan, gong canang dan peralatan-peralatan yang lain. Yang diharapkan adalah penglibatan bersama masyarakat umum untuk menghargai dan menjaga kebudayaan kesenian negara Brunei itu sendiri. Itu yang diharapkan kepada belia, supaya belia itu dapat mengangkat sendiri, kerana belia adalah aset negara, khazanah negara di masa untuk akan datang. Jadi tujuan itu adalah walaupun untuk di peringkat masyarakat umum, tapi belia itu adalah untuk generasi masa akan datang. Di masa akan datang perancangan itu memang ada, kerana kita bukan hanya untuk membuat persembahan perjalanan kebudayaan, tetapi kita ada juga khusus seperti membuat beberapa pertandingan untuk mengangkat kebudayaan dan kesenian ini, khususnya melalui seperti bersyair, nyanyian asli, mencipta lagu, bermain muzik dan banyak lagi yang akan diadakan untuk mengangkat kebudayaan dan kesenian itu sendiri. Diharapkan dengan adanya program seperti ini dapatlah memberi kesedaran dan kefahaman kepada masyarakat dan generasi muda mengenai pentingnya memelihara khazanah warisan negara ini. Di samping dapat mengembangkan keaslian seni budaya ini yang menjurus kepada kesenian seperti tarian, muzik dan nyanyian tradisional untuk dikongsikan bersama orang ramai agar lebih diminati dan dihayati.